Berkata Syekh Penulis Kitab Salafatul Usul, "Rahimahullah Ta'ala menjelaskan tentang ibadah-ibadah dan dalil-dalilnya. Ya, di antara ibadah tersebut adalah penyembelihan, menyembelih hewan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala." menyembelih dalam rangka mendekatkan diri dan mengagungkan. Ini poinnya. Dan ini adalah salah satu jenis ibadah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dalil bahwa menyembelih ini termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 100 uh, 62 sampai 163 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu Katakan wahai Muhammad Sesungguhnya salatku Sesembelihanku Ya Sesungguhnya solatku sesembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La syarikalah dan tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa salat, menyembelih, hidup dan mati hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang menyembeli diperuntukkan untuk selain Allah, subhanahu wa ta'ala. Misalnya, seorang yang tertimpa musibah lalu dia ingin tolak bala, ya, dia ingin tolak bala, kemudian dia menyembeli sesembelihan, kemudian sesembelihan itu dilempar di laut. Nah, kalau kita lihat bahwa sesembelihan itu tidak mungkin untuk Allah, subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah tidak memerintahkan kita menyembeli dengan model seperti itu. Berarti ini jelas, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Allah yang perintahkan itu. Nah, kalau kita tanya, maka mereka mengatakan bahwa ini dilakukan untuk penghormatan kepada penjaga laut, maka ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia masuk dalam syirik besar. Ini hati-hati, <tuh> ini hati-hati, bahkan dengan misalnya ada seorang raja yang datang, ada seorang... Uh, tokoh yang datang, kemudian kita sembelih, ada bentuk pengagungan dalam rangka pengagungan, ini bisa masuk di dalam kesyirikan. Ada bentuk pengagungan di situ. Ini orang agung. Jadi disembelih, disembelih itu bukan untuk untuk sekedar memberi makan, tapi disembelih dalam rangka sebuah ritual pengagungan kepada orang yang dianggap agung tadi. Maka ini masuk dalam kesyirikan. Masuk dalam kesyirikan. Ini jenis penyembelihan yang pertama, yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jenis penyembelihan yang kedua yaitu penyembelihan yang dilakukan dalam rangka untuk menghormati tamu. Ikramud ya, menghormati tamu. Maka ini perkara yang disyariatkan di dalam agama. Bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim uh, Maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi ketika seorang ada tamu lalu dia menyembelih sesembelihan, niatnya untuk memuliakan tamu tersebut bukan bentuk pengagungan tapi memuliakan dia, menghormati dia. Ya karena ini ada perintah dari Nabi Muhammad SAW atau ada dorongan dari Nabi Muhammad SAW maka orang tersebut dikatakan telah menghormati tamu tersebut atau menyembeli dalam rangka untuk penghormatan tamu tersebut menghormati dia menghargai dia maka dia telah melakukan sebuah sunnah maka ini penyembelihan yang boleh memuliakan tamu memberi makan kepada dia seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam menyuguhkan makanan kepada tamunya walaupun tamunya tidak makan ya karena dia malaikat. Ya kemudian yang ketiga adalah menyembelih dalam rangka untuk menikmati, menikmati daging makanan tersebut. Ya, menikmati daging makanan tersebut. Maka ini diperbolehkan di dalam agama kita, di dalam syariat kita. Ya, seorang menyembelih dalam rangka untuk dia nikmati, tidak ada bentuk pengagungan. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sunnah di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan la anallahu man dzabaha li ghairillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh dari penyembelihan yang bentuknya adalah Uh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menyembelih di hari idul, idul Adha, kemudian menyembelih ketika haji dan umrah, kemudian ketika akikah atau nasikah, ketika hari ketujuh dari kelahiran seorang anak, maka disembelihkan, dipotongkan hewan. Ya, ini bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala: dipotongkan hewan, dipotongkan kambing, laki-laki dua ekor kambing, dan perempuan satu ekor kambing. Semua ini bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya yang penyembelian tersebut datang dari syariat kita ada perintah dan anjuran di dalam syariat yang kita cintai ini. Maka jelas ya tidak boleh diberikan penyembelihan model seperti itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. kemudian di antara bentuk ibadah yang disebutkan oleh Syekh adalah nazar. Apa dalilnya? Wa dalilun nazar qauluhu ta'ala ya. Dan dalil daripada nazar taib adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Insan ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nazarnya dan mereka uh, takut kepada hari Di mana hari itu kejelekannya tersebar Yaitu hari kiamat Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memuji Di dalam ayat ini orang yang menunaikan nazarnya Menunaikan nazarnya Nazar itu apa? Nazar itu artinya seorang mewajibkan untuk dirinya sesuatu yang hukum asalnya tidak wajib. Hukum asalnya tidak wajib, tapi dia wajibkan untuk dirinya. Ya, dan nazar ini boleh dalam masalah yang mubah atau atau dalam perkara sunnah. Seperti yang mubah misalnya, saya bernazar akan makan besok pagi misalnya hukum asalnya mubah tapi jadi wajib karena dia mewajibkan untuk dirinya atau sesuatu yang hukum asalnya sunnah jadi wajib seperti puasa puasa sunnah misalnya ya saya bernadar puasa sunnah pekan depan puasa senin ya misalnya hari senin pekan depan maka ini nazar yang sifatnya sunnah menjadi wajib jadi hukum asalnya tidak wajib tapi jadi wajib karena dia sendiri yang mewajibkannya ini namanya nazar Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya. Nazar yang dimaksud di sini adalah eh, nadrut ta'ah. Nazar dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun nazar yang tujuannya bukan untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak diperbolehkan. Ini tidak diperbolehkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha ya dan juga <coughs> oleh yang lainnya seperti Abu Dawud meriwayatkan juga hadis ini Nabi saw bersabda man ayyuti ayyuti Allah atau man ayyuti ay Allah fal yutihu barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah maka hendaklah dia mentaati Allah subhanahu wa taala وَمَنْ Dan siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau nazarnya ya nazar ketaatan itu wajib untuk dilaksanakan. Adapun kalau nazarnya nazar maksiat maka tidak boleh. Misalnya kalau aku berhasil uh, lakukan melakukan kegiatan ini ya maka aku bernazar untuk mencuri besok misalnya ini maksiat nggak boleh aku bernazar untuk menyembeli sesembelihan di gunung ini ya dipersembahkan kepada penjaga gunung ini maka itu jelas maksiat nggak boleh atau bernazar dengan sesuatu yang bukan miliknya ini juga tidak boleh di dalam agama kita seperti kalau saya berhasil saya saya bernazar untuk menjual rumahnya si Fulan, nah gitu. Bukan rumahnya dia, kenapa dia mau jual? Ini nggak boleh di dalam agama kita. Atau saya akan sedekahkan hartanya si Fulan, gitu. Padahal bukan harta dia, kayaknya nggak boleh. Cuma perkara yang uh, apa hendaklah seorang melakukannya adalah dia tidak banyak bernadar, ya tidak sering melakukan nazar. Atau kalau perlu dia nggak usah bernadar. Taib. Tapi ketika ada sebuah amalan yang dia lakukan, kemudian dia berhasil dari amalan yang dia lakukan tadi, keinginan-keinginan yang dia harapkan dia berhasil, maka adalah dia beramal soleh sebagai tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia tidak tidak bernadar. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibnu Umar, ya dari Abdullah ibnu Umar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahu la yati bi khairin wa innama yustakhraju bihi minal bakhil sesungguhnya nazar itu tidak datang dengan kebaikan dia hanyalah keluar atau muncul dari orang-orang yang bakhil atau muncul dari sifat bakhil jadi kalau misalnya dia tidak sukses dia tidak berhasil mencapai keinginannya ya tentunya dia enggak tidak laksanakan gitu ini nanti dia berhasil baru dia laksanakan. Jadi sebabnya seorang ketika ada sesuatu yang diinginkan maka tanpa bernadar dia bisa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kalau dia sudah terlanjur bernazar, maka ini menjadi sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus menunaikannya. Baik. Nah, kemudian nazar ini sebagaimana kita sebutkan tadi adalah salah satu dari Uh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari salah satu dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika nazar tadi dipalingkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah kesyirikan. Baik. Sudah selesai beberapa pembahasan tentang ibadah, namun ibadah itu tidak terbatas pada apa yang disebutkan oleh Syekh tadi. Ada ada pun yang disebutkan oleh Syekh, ini sekedar contoh saja. Nah, kemudian berkata Syekh rahimahullahu taala, al-aslu tsani, kemudian pokok yang kedua dari pokok di dalam agama kita adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah. Syekh penulis rahimahullahu taala menjelaskan Islam dalam dalam makna yang umum. Beliau mengatakan, "Wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid." Dan Islam itu adalah menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentohidkan Allah wal lahu tunduk kepadanya dengan cara mentaatinya wal baro atu wa ahli dan berlepas diri dari kesyirikan dan juga para pelaku kesyirikan maknanya umum bukan cuma Islam Agama yang dibawa oleh Nabi Nuh Alaihissalam, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam, agama yang dibawa oleh Nabi Saleh Alaihissalam, agama yang dibawa oleh Nabi Hud Alaihissalam, agama yang dibawa oleh Nabi Isa Alaihissalam, Nabi Musa Alaihissalam, semuanya adalah bentuk uh, menyerahkan diri kepada Allah dengan cara mentuhidkan Allah taat dengan cara atau tunduk kepada Allah dengan cara mentaatinya dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan. Ya, oleh karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada kaumnya untuk menjauhi kesyirikan. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi atau Rasul yang pertama diutus oleh Allah juga mengajak umatnya, ya siang dan malam. Ini dakwah auto kaum Saya mendakwahi kaumku siang dan malam selama 950 tahun mengajak mereka untuk meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala yang ditentang oleh kaumnya. Ya, di mana tokoh-tokoh dari kaumnya mengatakan la tadarunna alihatakum, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Begitu kata kaumnya. Menentang Nabi Nuh alaihissalam. Ala bahwa Islam yang bermakna umum ini adalah agama seluruh para rasul mulai dari rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam sampai rasul yang terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini makna umum. Adapun makna khusus Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.